Banyak sekali para YouTuber yang mengalami ketika kalian ingin mengakses YouTube Studio melalui Google Chrome, kenyataannya seperti di video barusan. Mau mengakses ke sini malah diarahkan ke sini. Nah, di video ini saya akan membagikan caranya agar kalian bisa mengakses YouTube Studio melalui Google Chrome. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu channel saya, dan tentunya jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang baru. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, jadi kalian harus mempunyai browser lain, karena kebetulan di tiap handphone itu kan punya browser tersendiri ya. Ada browser bawaan, kemudian kadang punya browser seperti saya ini, Opera Mini. Jadi kalian bisa mempergunakan Opera Mini ini untuk membuka YouTube Studio kalian. Nanti kita tempel linknya di Chrome. Jadi caranya seperti ini, kalian masuk ke salah satu browser dan saya mempergunakan Opera Mini. Nah, di sini kalian tulis YouTube Studio. YouTube Studio. Oke, kita cari. Nah, kita pilih di bagian paling atas. Melalui browser Opera Mini langsung masuk ke bagian ini. Kemudian kita klik lanjut ke studio. Oke, kita tunggu ya. Melalui Opera Mini kita bisa masuk ke YouTube Studio kita. Nah, langkah selanjutnya adalah seperti ini. Nah, setelah masuk ke YouTube Studio ini, kalian lihat di bagian atas ini ada link dari channel kita. Jadi kalian salin link ini. Oke, kita salin. Oke, telah disalin. Kemudian kalian masuk ke Google Chrome kalian. Nah, sekarang kita kembali ke Google Chrome. Kita masuk, kemudian link tadi yang telah kita salin, kita tempel di sini. Kita tempel, kemudian setelah ditempel, masuk ke link ini. Ini adalah link channel kita. Kemudian lanjut ke studio. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Tara telah masuk teman-teman semuanya. Nah, beginilah caranya. Dan satu lagi yang lebih penting adalah cara menyimpan halaman ini di tampilan muka HP kita. Jadi kalau misalkan halaman ini disimpan di layar HP kita, akan mudah untuk membukanya. Jadi caranya seperti ini, biar kamu gampang ya ketika membuka YouTube Studio kalian. Tekan titik tiga di sini nih, di paling atas. Kemudian lihat di bagian ini ada tambahkan ke layar utama. Jadi kalian klik di bagian ini, tambahkan ke layar utama. Jadi silakan ditekan tambahkan. Oke, kita cek ya. Oke, kita cari. Nah, ini dia dashboard channel YouTube. Jadi kalau kalian misalkan ingin membuka YouTube Studio kalian melalui Chrome, kalian tinggal tekan ini saja, karena ini telah disimpan di muka layar HP kita. Oke, kita coba buka ya. Nah, lanjut ke studio. Nah,
Nah, telah terbuka teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan di-share ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa kalau kalian sempat untuk mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya. Biar nanti kalau misalkan saya mengupload video baru, ada notifikasi ke handphone kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.